Untuk sobat seluruh pecinta sepak takraw Indonesia, terima kasih telah mendukung kami menjadi salah satu cabur penyumbang medali emas di SEA Games di Kamboja. Terima kasih. Dua medali emas ya? Ya, dua medali emas, satu medali perak. Dan untuk putri dua perunggu? Dua perunggu, ya. Bagaimana Mas, Anda menggambarkan perjuangan teman-teman kemarin di Kamboja? Betul-betul perjuangan yang sangat ekstra karena kami dari training center selama 8 bulan lebih, alhamdulillah bisa terbayar sudah untuk alhamdulillah sudah melebihi target dari Kemenpora itu sendiri. Training center 8 bulan itu apa saja, fokusnya apa saja Mas? Untuk training center 8 bulan kami ada 3 tahap, persiapan umum, khusus dan persiapan pertandingan. Setiap 3 bulan kami tryout juga sih. Itu rutin setiap hari? Setiap hari. Yeah. Jadi memang banyak yang dikorbankan ya Mas Panca ya, waktu, apalagi waktu dengan keluarga juga mungkin sangat sedikit ya Mas Panca. Ya, artinya kalau keluarga artinya sudah memahami betul bahwa pekerjaan kita adalah seorang atlet, jadi kita harus dituntut untuk berprestasi betul-betul.